Oki atau gimana nih guys? Victoria. Ara ara mana? Padahal aku mati terus loh. Kok Victoria? Ya ini namanya di carry ya guys ya. Oke guys, jumpa lagi dengan Seto Chick Pau. Oke, kali ini kita akan push rank Mobile Legend. Aku udah masih epic 5 dan aku akan pakai Kagura pada match kali ini. Oke, seperti apa keseruannya? Yuk, mari kita tes Kagura seperti apa. Let's go. Oke, pertandingan sudah dimulai, guys. Kita akan ambil jurus pertama kita ya. Oke. Jurus payung, guys. Kemudian kita ambil sepatu ya. Sepatu atau ini ya, buku ya. Sepatu dulu ya. Oke, kita akan lempar payungnya ke sini, guys. Kena lu. Aku di gangbang, guys. Dua orang di sini. Request backup way. Oke. Kita lihat, oh ada di. Hampir aja. Woi, meninggoy. Awas, awas. Spirotnya bisa teleport-teleport gitu, guys. Oke, jurus ketiga kita udah nyala ya. Itu buat nambah damage payung kita, guys. Aduh. Oke, kita coba lagi, guys. Mau menang, guys. Yah. Oke atau gimana nih guys? Victory. Padahal aku mati terus loh. Kok Victoria? Ya ini namanya di carry ya guys ya. Carry lumayan lah. Ya ampun skorku hancur mina guys. Ya kita lag dulu. MVP-nya si siapa nih? Guinevere ya. Waduh mantap. 4,5 coy gila. Oke, thank you for watching teman-teman. Ya begitulah aku pakai Kagura ya guys ya. Mohon maaf baru belajaran pakai Kagura guys. Jadi ya tapi lumayan udah ngekill berapa tadi ya. Udah ngekill kok tadi. Lupa aku ngekill berapa tadi ya. Oke, thank you for watching. Jika kalian ada tips-tips mengenai Kagura kalian bisa silakan komen di kolom komen ya. See you next video. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya meskipun ini nilaiku buruk sekali 4,5, tapi nggak apa-apa lah. Barangkali ada ya manfaat yang diambil dari video kali ini. Oke, okay? See you next video. Seto Chick Pau undur diri. Bye-bye. Seto Chick Pau. Bye-bye.